sangat berterima kasih di atas kehadiran pelajar-pelajar Universiti Malaysia Pahang, yang mana sedikit sebanyak mempunyai idea-idea baru yang boleh memberi komen baru kepada saya dan boleh menambah ataupun memberi penambahbaikan kepada program yang sedia ada di kawasan ini. Ada yang baik dan ada yang kita lihat sebagai buruk, tetapi itulah ujian Allah. Tapi Allah perintah kulu min thayyibat, makan apa yang baik-baik. Tapi selepas makan, jangan kita lupa Allah perintah washkuru lillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia tidak menjadi syukur, malah mereka menjadi kufur terhadap nikmat Allah. Syukurlah atas perintah. Ya ayyuhalladzina amanudun. Al-Baqarah 172. Itu mukadimah, belum start lagi. Ya, ini baru nak start. Syukur, sangat-sangat syukur. Kita harus syukur pada Allah dengan nikmat yang diberi. Tajuk kita pada malam ini adalah jalan ke syurga. Kita tak mau cari jalan. Sebelum kita pergi tajuk kita itu jalan ke syurga, tetapi kita nak bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidup kita sampai hari ini. Kita dikhabarkan ada hari ini ada orang meninggal dunia. Ketika melihat orang lain meninggal dunia, adakah apa-apa dirasai di dalam jiwa kita ataupun kita tak rasa apa-apa? Jadi hari ini marilah kita syukur sedikit dengan kehidupan yang Allah sudah beri. Syukur bagaimana? Ulama sebut syukur itu ada tiga perkara. Pertamanya, ucapan selamat datang saya bagi pihak seluruh warga SK Kuala Tahan mengalu-alukan rombongan daripada UMP Pahang selaras dengan program Kembara RTM Pahang yang diadakan di Kuala Tahan pada kali ini. Dengan pihaknya RTM untuk memasyarakatkan universiti dan universiti tempatkan pengajian, mereka akan keluar sebagai seorang jurutera ataupun seorang saintis ataupun seorang teknokrat pada suatu masa nanti. Jadi kalau adik-adik nak ingin menjadi seperti abang-abang dan kakak-kakak yang di atas, belajarlah bersungguh-sungguh. Ini guru ini.
audio jump. UMP amat berbesar hati kerana berpeluang menjadi rakan kongsi Radio Malaysia Pahang FM untuk menjayakan sekali lagi pelaksanaan program kembara, program kembara ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Saya dengan 89 menutup resmi program kembara Pahang FM dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang dan Malaysia.